Welcome to my channel Pak Wo Official. Di video kali ini kita akan bahas tentang perbedaan karbu motor jenis vakum dan karbu motor jenis cap. Karburator vakum pada motor bekerja dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara pada mesin. Tekanan udara yang rendah di dalam tabung karburator menyebabkan bahan bakar didorong ke dalam ruang pembakaran. Sementara itu pada karburator skep udara mengalir masuk melalui celah udara dan membawa bahan bakar ke dalam silinder mesin. Meskipun keduanya bertujuan untuk memasok bahan bakar ke mesin, karburator vakum dan karburator skep memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Misalnya karburator vakum cenderung lebih ekonomis dalam hal penggunaan bahan bakar sementara karburator skep biasanya memberikan respon gas lebih tajam performa lebih baik dan kecepatan tinggi. Pilihan mana yang lebih baik tergantung pada jenis motor yang digunakan dan preferensi si pemilik motor. Terima kasih, semoga videonya bisa bermanfaat dan menambah ilmu atau pengetahuan. Sampai bertemu di video selanjutnya, jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share-nya.